Halo Bang, untuk menjawab selanjutnya kalian baca dulu teksnya ya. Kalian bisa langsung dulu videonya. 31. A. Accumulate. B. Accumulating. C. Accumulation. D. Accumulating. E. Accumulative. Nah, kita analisis dulu pola kalimatnya. Nomor 31 ini, kita lihat aja depannya ada tons of plastic particles. Nah, ini bisa kita tahu merupakan subjek. Subjek yang harus diikuti oleh predikat atau verb. Sehingga kita cari di antara pilihan mana yang kira-kira verb. Dari E, accumulative, ini merupakan adjective atau kata sifat. Yang di accumulating, ini merupakan verb ing. Yang C, accumulation, ini adalah noun. Yang B, accumulator, ini juga adalah noun. Yang A, accumulate, ini adalah verb. Kira-kira di antara A dan D, mana yang benar? Nah, karena sebelum verb tidak ada to be, sehingga kata kerja yang digunakan adalah verb dasar. Dan tidak ada keterangan bahwa ini adalah di masa lampau, sehingga yang digunakan adalah verb one. Sehingga bisa kita simpulkan jawabannya adalah accumulate atau yang A. Tetap semangat dan sampai jumpa.